A, nanti A. Jadi kalau markasnya ini sama. Mereka itu warga Banjarwangunan, Pak? Betul, belum fake bahwa itu warga Banjarwangunan kan gitu. Belum fake. Tapi alamat yang tertera itu memang ada nggak sih, Pak, di lapangannya, Pak? Nggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di perumahan di desa Banjarwangunan saya. Makanya saya nggak jelas. Pak Kul sendiri baru tahu pelaku itu di Banjarwangunan atau memang dari dulu sudah tahu, Pak? Belum, baru tahu sekarang. Ada informasi dari media itu, ya dari Mas Odet. Mas Odet. Baru tahu Mas Odet. Baru tahu berarti ya, baru tahu. Ada rilisan bahwa DPO di Banjarwangunan. Betul, gitu. baru tahu. Pak, sampai sejauh ini ada nggak pihak kepolisian yang memberikan surat ataupun kedatangan pihak kepolisian terkait dengan adanya apa alamat yang disebarkan? Nggak ada. Setelah ada dari Mas Odet itu, dari Pak Binsa menginformasikan ke saya bahwa ini Bapakku ini sama-sama ini barangkali ini ada di rilisan ini orang benar orang baca bangunan. Benar A, nanti A. Jadi kalau markasnya ini sama.